Prancis akan menghadapi Maroko pada hari Kamis dini hari ini, pada babak semifinal Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Singa Atlas telah membuat sejarah sebagai negara Afrika dan Arab pertama yang mencapai di titik ini, sementara Les Blues ingin mencapai final berturut-turut. Maroko telah menjadi tim kejutan di Qatar, dan sangat diunggulkan melawan juara bertahan yang mengejar gelar ketiga mereka. Stadion Al Bayt di Al-Hor akan menjadi tempat di mana pasukan Walid Regragui akan berusaha melakukan apa yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Pada tim Prancis tidak ada kekhawatiran baru untuk Deschamps, dan starting eleven harus tetap tidak berubah untuk saat ini. Jules Koundé dan Theo Hernandez ditempatkan di kedua sisi pertahanan, sementara Olivier Giroud adalah starter yang tak tergantikan di ujung serangan. Jika pemain AC Milan itu mencetak gol lagi di sini, dia akan menjadi pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak 5 gol di turnamen ini. Sementara itu, rentetan kemenangan beruntun Kylian Mbappe bersama Les Bleus di turnamen ini, kini mencapai 10 pertandingan yang telah ia ikuti. Di sisi Maroko, Nusair Mazraoui akan mencoba kembali untuk berjuang ke level atas kebugarannya, sementara Hakim Ziyech seharusnya baik-baik saja meski mengalami cedera saat melawan Portugal. Yahya Atiyat Allah dan Jawad El Yamik juga akan siap untuk maju jika Regragui memanggil mereka. Menurut teman-teman, siapa yang akan keluar sebagai pemenang pada pertandingan semifinal kali ini? Berikan prediksi kalian di kolom komentar.